Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hugo Prayetno dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi mudzadikan limma baina yadayhi minah nal kitabi wa muhaiminan alaihi qad kum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma jaa kamin nal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laza'alakum ammatau wa idatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marjihukum jami'an fayu nabiukum bima kuntum fihi ta'talifun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menghendaki menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Sekian video pembacaan Surat Al-Ma'idah ayat 48 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.